Gagal diadopsi, Antonio Dodola, asisten Nikita Mirzani sebut Loli jadi gelandangan. Laura Mirzani atau Loli, anak Nikita Mirzani, dikabarkan sudah menjadi gelandangan di London, Inggris. Hal ini setelah dirinya gagal diadopsi mantan ayah sambungnya Antonio Dodola dan tidak lagi dibiayai Nikita Mirzani. Kabar tentang Loli diungkap Mel, asisten Nikita Mirzani, dalam live Instagramnya baru-baru ini. Katanya sudah nggak dibiayain Amih Nikita Mirzani. Kok si anak nakal itu Loli masih bisa happy-happy di sana? Ya karena dia homeless atau gelandangan, kata Mel, seperti yang dibagikan ulang akun TikTok at keluarga kecil di Jerman 01. Seolah menanggapi asisten Nikita Mirzani itu, Loli langsung memberikan peringatan pada hari yang sama. Anak perempuan Nikita Mirzani tersebut meminta warganet tidak mudah percaya pada apapun yang diunggah di media sosial. Saran dari aku, media sosial bukanlah tempat yang aman, tulis Loli melalui Instagram story. Jangan selalu percaya postingan atau omongan yang kalian lihat di media sosial, karena kalian tidak tahu sebenarnya seperti apa. Apa yang kalian lihat di media sosial belum tentu benar dan fakta di kehidupan nyata, jelas Loli melalui Instagram story.